Kalau agenda 110 tak boleh masuk dia. Tak boleh change dia, masuk dia pun tak boleh. Kita buka belah kelas dia dulu, dia tengok apa masalah dia. Cabut. Ha, dia punya ni. Dia punya cangkuk dia tercabut. Patut tak boleh masuk kia. Okey. Dah jumpa punca dia. Okey, sekarang ni kita cabut dia punya ni. Dia punya sub ni kita kena keluarkan. Eh, tak payah. Kita sub ni kita tak payah keluar. Kita buka dia punya clip ni lah. Kita buka clip ni. Kita tarik ni. Kita ikat balik skru ni. Ha, ni skru ni. Bahagian ni kita dah buka. Kita kena buka sekali oh, yang ni. Sub ni kena buka sekali. Dia sangkut dah sini. Ha, dia punya ni sangkut kat sini. Kat gigi ni. Dalam ni kita kena buka sekali yang ni. Maknanya kena buka sub dah sana lah. Ha, sub gear tu kita kena buka dulu. Gear kaki tu kena buka. Lepas tu tarik sub ni keluar seketul. Okey. Nak buka bahagian, nak buka sub ni kan. Ha, korang kena buka belah magnet. Belah magnet nanti dia ada satu apa kita selak untuk sub ni. Yang tu korang kena buka belah magnet. Aku rasa aku tak pasti lah nak lanjutkan video ni ataupun tak. Kalau aku lanjutkan, aku buka lah belah sana. Okey, benda dah terbuka. Benda dah buka sebab aku keluarkan sub ni. Aku keluarkan sub ni. Ni batang ni, bush ni, bush panjang ni yang belah magnet aku tak buka lagi. Kan, lepas tu aku pusingkan dia. Pusing bagi habis. Pusing bagi habis. Lepas tu dia dah boleh ni ah. Terbuka lah. Sebab dia sangkut tadi. Eh. Tapi yang ni tak boleh ni. Dia kacau kat situ. Ini tak ada hal ni. Sekarang ni dia punya ni yang salah. Ha, ni. Tapi kejap lagi kalau nak pasang dia, kalau susah nak masuk benda ni. Benda ni kan, kita dah masuk macam ni kejap lagi dekat kedudukan dia. Dia kalau tak ngam, lubang nak masuk skru tak tak sama, tak boleh. Tak boleh ikat. Nanti kalau nak masuk ni susah. Kalau nak masuk ni susah, kena buka belah kelas juga. Kedudukan dia sama. Yang ni ada marking. Marking ni dekat sini. Okay, kita ikat balik skru dia. Gear semua dah masuk. Nampak. Dah boleh masuk gear. Rantai pun dah pusing, tayar pun dah pusing. Daripada tadi dia tak boleh sebab dia cabut. Okey, sekarang kita ikat ketat. Lepas kita nak masukkan benda tu balik. Okey, ikat ni mesti kena pakai mata impact lah. Mata ni biar dia keras, biar dia boleh grip kuat.
dulukan ni, kita nak masukkan dia. Nak masukkan ni, marking ni kena sama dengan yang sini. Okay, sebab kalau kita nak masuk dia tak boleh, dia sangkut sini nanti. Sebab kepala dia sangkut, nak kena pusing. Pusing habis. Tak boleh marking lari. Kena pusing balik. Kita keluarkan dulu. Okay, sekarang marking dah sama. Okay, marking dah sama. Tengok ada apa-apa yang tercabut tak. Spring apa semua tak ada. Okay, kalau tak ada spring yang tercabut, okay, maknanya kita boleh pasang balik benda tu. Besar ni. Sekejap ni kita boleh pasang balik. Kita pasang dia ada spring bawah ni. Dah ngam-ngam lubang ni. Masuk. Okey. Masuk sini. Okey, sekarang kita pasang pin dia balik. Pin ni pasang balik. Sekarang ni kita nak try masuk gear. Saya masuk gear. Okey. Okey, tak boleh masuk kan. Kita main gearbox ni. Okey. Tengok. Dia dah masuk dengan sempurna. Okey. 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 Ini saya ada dalam gear. Ini pun masih ada yang gear sebab tayar belakang pusing. Sampai bagi dia free. Ada lagi. Tengok sekarang dah free. Okay, tayar belakang tak pusing mak. Okay, itu saja. Motor ni customer bawa mati tiba-tiba. Bukan mati tiba-tiba. Dia tiba-tiba dia pun kata nak change gear tu macam susah. Lepas tu dia masuk gear tu boleh lah. Sampai traffic dia ceng. Lepas tu terus bunyi tap. Terus tak boleh nak masuk gear, tak boleh nak apa. Okay, punca dia tadi skru yang tadi tercabut. Okay, yang belah luar ni kita pasang macam biasa balik lah. Pasang mukulah semua macam biasa balik. Okay, itu saja. Sedikit perkongsian daripada saya. Okay.